ada dua orang polis ni lalu lalang kat situ, nampak suami aku kat luar. Anggota ni aku tak tahu apa masalah. Aku harap kalau kau ada masalah peribadi kau, kalau kau ada masalah otak kau biol, pergi berubat. Seorang wanita memuat naik rakaman video seakan mempersoalkan kuasa anggota polis yang sedang menjalankan tugas. Menerusi video yang dikongsikan, wanita ini mempertikaikan kuasa polis yang ingin memeriksa kad pengenalan milik suaminya. Wanita yang dipercayai bekerja di syarikat Proton ini juga mempersoalkan kewajaran pihak polis membuat pemeriksaan kerana beliau telah memakai uniform Proton. Semenjak bila pula polis tak boleh membuat pemeriksaan ke atas orang yang memakai uniform Proton? Tidak cukup dengan itu, beliau juga mengeluarkan kata-kata yang cukup berlagak. Kononnya beliau ada ramai kenalan yang bekerja sebagai anggota polis. Okey, aku hari ni ada berlaku sedikit lah. Salah faham ke apa aku tak tahulah. Tapi aku nak tanyalah anggota polis kan. Kalau aku berpakaian macam ni kan. Eh, saja-saja aku nak pakai ke? Bukan kan? Aku tengah bekerja sekarang. Okey. Aku tadi berhenti dekat satu flat. Flat tu pernah aku duduk dulu eh. Tapi aku jumpa kawan. Okey. Dan tukang aku bincang pasal kerja. Dan secara kebetulan aku nak pergi showroom. Okey. Nah, bincang pasal nak buat test drive hari ni. So, ada dua orang polis ni lalu lalang kat situ, nampak suami aku kat luar tengah berbincang dengan tukang dia. Dia berhenti dan aku dalam kereta dengar perbualan diorang. Dia orang bertanya, buat apa kat sini? Suami cakap, bincang dengan tukang pekerja pasal ada kerja kan. Lepas tu minta IC. Okay, okay, aku ni pun tak ada fikir apa. Dia minta IC sebab IC ada kat aku kan. Aku tak akan bagi. Aku tanya dia, kesalahan apa yang dia kata aku yang duduk elok-elok dalam kereta tengah-tengah chat-chat dengan kawan ni dalam kereta kawasan perumahan, kawasan flat dekat bawah tu, depan tu kedai runcit dan restoran orang asing, dia tak nak pula chat tetapi aku pula yang kena dengan suami. Aku tanya dia, kesalahan apa suami aku yang kau nak chat? Cakap, dia cakap mencurigakan. Mencurigakan dari segi apa? Mencurigakan dari segi apa? Bila aku telefon Bukit Aman, aku tanya bahagian yang salah laku ni, aku pun bertanya beberapa kawan yang lain, pegawai-pegawai polis juga, dia kata tak pernah dia orang nak minta IC dekat kawasan perumahan yang tiba-tiba kau nak minta IC tu. Lainlah, okay, dekat tepi jalan, kau orang ikut follow laki aku ke, kawan tu ada buat kesalahan traffic dia, dia betul kita boleh bagi IC. Betul, berhak. Kita bekerjasama. Aku faham. Aku kena tahu undang-undang weh. Tapi kau minta IC orang tengah lepel borak pasal kerja dengan aku pakai uniform ni. Boleh kau rasa aku ni siapa? Kau boleh cakap dekat orang tu, ini kawan ni bersama kawan. Kepala otak kau. Itu laki aku. Aku bersama laki aku. Inilah dia. Ya. Balai polis ni aku tak tahu apa masalah. Anggota ni aku tak tahu apa masalah. Aku harap kalau kau ada masalah peribadi kau, kalau kau ada masalah otak kau biol, pergi berubat. Eh, patutnya mata kau tu buka. Kau tengok orang warga negara lah. Bukannya kau cek patutnya kau cek orang asing, bukan cek orang warga negara yang tak ada buat salah ni. Aku tanya, aku pun ada hak bertanya. Apa kesalahan yang kami duk lepak tepi ni? Bukan lepak tepi lah, depan tu tempat parking-parking tu. Eh, aku tanya apa? Dia kata mencurigakan. Mencurigakan dari segi apa? Aku nak tanya kau, anggota polis. Mencurigakan dari segi, aku tahu kau ada hak untuk bertanya doktor IC, tapi aku nak tanya, aku sebagai warga negara pun aku tanya, aku ada hak juga bertanya, kesalahan apa? Aku ada tanya juga kan. Jadi aku tak buat report lagi. Dan aku telah pun buat rujukan di Bukit Aman. Dia kata, so aku buat report. Tengoklah, kalau aku rajin aku buat report lah sekarang. Kalau aku tak rajin, aku diamkan aja.